challenge-nya, tahu kan? Tahu dong ya, my own ya. Challenge-nya adalah tebak aku dengan satu kata. Hanya satu kata. Kalian mirip ya mukanya? Iya, emang kembar. Oh iya, iya. Emang selamat tahun baru ya. Oh, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ini kalian berdua semakin kembar. Lu gak bisa, udah kembar udah gak bisa. Mentok bro. Ya, udah mentok. Kita mainnya tebak aku dengan satu kata. Mereka berapa lama jadi saudara kembar? Enggak, kita tanya aja umurnya. Sekarang kalian umurnya berapa? Kita tiga, lu tiga berapa? 28 nih kita ya? Gue 34. Lu gak bisa, gue beda ya. Enggak, jadi ketika lu kembar, tapi ada satu yang udah menikah, dia naik drastis. Oh. Kalau belum menikah, dia stay di situ. Kurang lebih mau 30 tahun lah, menjelang 30 tahun. Nah, kita akan mengadu chemistry-nya ya, Teh. Caranya adalah, kalian harus menebak kata yang ada di balik cue card ini. Misalnya, kata yang dimaksud adalah... Monyet misalnya. Monyet. Nih, Vincent. Satu, kalau hanya boleh kasih clue-nya satu kata. Primata. Simpanse. Ah, itu salah. Tipis. Tapi syaratnya adalah tidak boleh persamaan, tidak boleh terjemahan dengan bahasa asing ataupun merek. Tapi primata sama enggak tadi itu? Enggak. Itu kan bahasa kuno, tapi sama. Bukan, itu kan jawabannya. Iya, iya, boleh. Maksudnya pertanyaannya yang enggak boleh. Oke, kata yang pertama ya. Iya. Ya, dong. Okay. Ya kan. Oh. Satu kata dong, barang. Oke. Okay. Tahan dulu, belum. Ini katanya sama ya. Belum ya. Biasa juga, biasa juga. Oh, ngadu-ngaduan. Ngadu-ngaduan. Oke. Dari siapa dulu? Gua dulu. Oke. Okay. Desta dulu satu kata. Pengeras. Hairspray. Salah. Ada kata pengeras. Ini satu kata yang ini sama. Satu kata yang sama. Sama. Oh, aneh sih. Kan enak kalau dapat bonus satu kalau gua enggak bisa jawab. Itu termasuk. Iya, termasuk clue-nya juga. Itu pengeras. Ayo, ayo, ada waktu. Ayo. Oh. Lagu. Lagu, pengeras lagu. Oh, tahu. Pengeras lagu suara. Speaker. Satunya gak pernah menang. Oke. Okay. Karena nikah kalian udah beda sekarang. Boleh peragain gak? Enggak. Gak boleh. Gak boleh pakai gerakan. Gesture. Oh iya, gak boleh pakai gerakan. Marcel dulu ya. Lagi gerakan gua apa? Gue dulu. Lu dulu. Tadi kan Desta dulu. Tapi kalau gue ngomong ini dia pasti ngomong itu. Panjang. Panjang. Penggaris. Bukan. Kalau gue ngomong dia panjang, pasti panjangin. Gampang nih. Lep. Kan? Sosis. Itu kan merek dong kalau gitu. Enggak. Mereknya udah sering main ini. Itu yang namanya, kalian bisa ngasih clue chemistry yang cuma kalian berdua doang yang tahu. Yeah. Tadi udah gua, oh Michelle. Lep. Oh, oke. Okay. Rudy. Oke, okay. Desta dulu, dari Desta. Dari Desta. Tadi sabar, kan dari sabar. Marcel. Marcel. Berarti dari siapa dulu, dari dia? Desta. Iya. Gak bisa dari kita dulu ya? Gak bisa, udah. Ah. Oke. Okay. Ribet lu. Diserang gua. Nih, lihat ya. Banteng. Lampu. Wah, bener. Ini enggak. Ini pasti udah ngeliat dulu jawabannya. Demi Tuhan. Gak mungkin banget. Gak jadi gini. Aja. Mana ada orang ngomong banteng lampu. Tanya. Gak ada. Banteng lampu. Banteng itu anak lighting. Anak lighting. Banteng itu anak lighting. Emang clue-nya internal. Iya. Nih kak, ayo lagi yuk. Gampang. Kamera. Uye. Kamera. Harusnya bisa langsung ketebak nih satu clue aja nih. Harusnya ya. Aduh. Kali. Lagi gak. Ya. Oh dia. Jangan gerakan. Oh, iya. Jangan suara. Siapa dulu ya? Dulu. Ah udah dapet lah. Lu dulu. Masal dulu. Dulu. Kan tadi lu Desta dulu. Gantian. Satu kata. Kata ya. Kapan? Sekarang. Gue. Sekarang. Ya, ya. Net. Kentut. Enggak, lu pernah denger kentut tet? Dia sering banget kentut. Tapi enggak gitu bunyinya. Tet. Ya. Tiup. Trompet. Lu salah dong ya. Enggak, tadi gua kira judi. Kalau gua ngomong tiup, lu pasti ngomong yang lain. Gak mungkin lu ngomong trompet. Tiup lilin. Pasti lu bilang balon atau apa. Pasti gak nyambung deh. Gak nyambung, yakin gua. Kenapa lu marah sih? Coba sekali lagi deh gua nih. Sekali lagi, gak apa-apa. Lu mau lagi, lu lagi. Dia gak bisa. Mau nambah. Mau nambah. Kasih aja. Kelihatan chemistry mereka ini bagus ya. Udah mukanya sama, berantem lagi. Mukanya sama lagi. Gak apa, mereka-mereka aja. Lihat, lihat. Kita kan tau ini ya. Kalau menang. Berarti lu... Menangis sih gue. Enggak. Menang-menangis. Langsung ya? Iya, Pak. Birthday. Birthday. Happy. Tuh kan? Lu enggak. Ini salah. Ya benar. Lu ngomong happy pasti apa? Lagi. Kasih lagi. Kasih lagi. Tadi. Kasih clue yang lain. Tentang sama, masih empat orang gitu. Iya, yang tadi. Birthday. Anak. Berhubungan sama birthday, ada anak, ada birthday, apa tuh Syah kira-kira?
Birthday anak. Yang tadi diomongin ah. Apa sih? Buat sekali doang nih. Lagi, terakhir. Sekali doang. Apa? Ancol. Badut. Ah. Badut Ancol. Ketawa. Ketawa. Gue mau ketawa lu bakal ngomong badut. Birthday anak. Badut, jelas. Ancol. Badut, jelas. Iya. Ini udah tahu duluan dia pasti. Enggak. Hey. No. Gue punya masalah. Gue pindah ke situ deh. Enggak bisa, enggak bisa. Kalau enggak, sini deh. Lo lawan yang lebih muda deh. Iya, berdua. Main, kita main. Ini mereka bersahabat baru nih. Ya Allah. Lu kalian dulu deh, kayak anak kucing sih. Ji. Nih. Oke, sekarang Misha. Gue enggak. Siapa dulu? Dari Misha dulu deh. Misha dulu. Jelas nih, gampang. Ayo, jangan translate. Oke, gue ya, kepala, keluarga. Kacau. Sama-sama aja kan. Kepala. Emang kita lahir dari dia sama dong. Kepala gue, keluarga. Masuk ke keluarga. Tadi dia kelapa pasti muda. Gitu. Coba. Kepala. Kepala, bundar. Kepala bundar, topi. Iya. Curang. Enggak benar. Curang apa? Ada kecurangan di tengah show. Lagi. Sekarang siapa dulu? Angel. Kalau gini curang, aku sama Marcel, Tete sama Misha. Ya, coba. Jadi kita ketahuan. Sama lo deh sih, aku sama lo. Jadi ketahuan siapa yang sering salah nih, ayo. Kan temenan lama. Kita kan dulu temenan deket banget 4 tahun. Emang sekarang kan udah enggak temenan. Angel. Oh gitu. Nah. Lu dulu apa gue dulu? Angel dulu. Oke. Dah, ayo. Nih ya, Syah ya. DJ. Malam. Waduh. Esti. Ini ke Marcel. DJ ya. DJ tuh. Jadi ini kalau gue salah gue jelek banget sih. Ini DJ ya. DJ ya. Rame. Gak boleh Tete goyang. Bukan. Ayo lagi. DJ rame dance. Party. Yes. Yes. Lo. Ya. Udah satu kali aja. Nah, ini lebih membuktikan kalau Enzi lebih cocok kembarannya. Kalau kata lebih tepatnya, gue lebih intelektual daripada lu. Benar. Betul. Lo asam lambung. Oke, itu dia Marcel dan Misha. Lawan Hasan Enzi. Nanti kita kembali lagi jangan malam, tetap di Tengah Show.